apa-apa. Nih. Oke. Masih belum puasa, ngapa? It's okay. Rapi Ahmad. Lu emang, lu begitu deket-deket hati-hati orang rumah kalau nonton gimana? Bahaya, ah. Eh, Mas Eko. Iya. Yeah. Saya ini laki-laki, kepala rumah tangga. Ngapain saya harus takut sama wanita, Mas Eko? Di rumah kalau saya ini di sini mencari nafkah. Yeah. Oh. Kebetulan aja partnernya cantik, jadi sekalian. Oke. Okay. Rapi. Nih, apa? Ya kita lihat ya. Iya. Coba kasih unjuk deh. Enggak, emang kalau nanti Gigi nonton tuh enggak khawatir Gigi marah. Loh, apa? Tinggal gue bilang, "Hey sayang, dengar baik-baik, aku di sini nyari kerja. Ini juga hasilnya buat kamu. Kamu enggak usah protes." Kenapa? Aku di sini kerja. It's okay. No problem. Rapi. Eh, hey, kita foto dulu. Jadi, just turn around. Ya, dia foto. It's okay. Raffi. Jangan macam-macam loh, Raffi. Dia itu... Merunal? Iya, Merunal the best friend. My best friend. Aku cinta dia. Dewi. Kamu cinta Dewi? Iya, best friend. Bilang aja karena Arjit, dia sahabatnya Arjit. Kamu suka sama Arjit, jadinya gini. Hey, I ask you. Dewi and Arjit have a relationship closer, right? Yes. Arjit. But they're coactors. Hah? They're coactors. Coactors apa coactors? Arjit and Dewi, it's okay. Me and you together, it's okay. Hey, A'a. Rafi. Rafi. Do you remember you're married? I'm married. Yeah. It's okay. No, gak apa, tidak apa-apa. Ini syukurin. Tidak apa-apa. It's okay. Raffi Ahmad. Hey, Indonesia satu, India satu. It's okay. It's okay. Raffi Ahmad. Itu ada yang manggil-manggil lu. Together, keder lu kalau ada yang datang. Rapi, satu di India, satu di Indonesia. Sebentar ya. Tisu? Oh nggak usah. Ini mah urusan kecil, tinggal aku ngejelasin aja sebentar ya. Sayang, cinta aku. Kamu kenapa? Ngapain di sini? Syuting cari uang, ya kan? Ya, kita cari uang profesional. Kamu lupa ada janji sama anaknya. Hey. Cerita, sini. Lihat, gue di skrip. Gue pada udah nolak kan joget-joget sama Runa kan di aslinya. Ini gue nolak tadi, ini di skrip. Gue nolak tadi. Tadi aku nolak tuh. Awalnya. Ini bukan permasalahan joget atau enggak. Permasalahan ya. Enggak, ini. Tadi aku. My heart is broken, sayang. Broken sini lo? Iya. Gigi kalau marah serem. Ayo lo. What happened? Kamu mah marah-marah melulu. Ya iyalah, punya suami kayak kamu apa aku gak marah-marah mulu? Ini kan aku acting. Aku kerja, sayang. Kerja orang kamu janji di rumah, katanya hari ini gak mau ada syuting. Enggak, ini aku kan nyari uang ya. Ya itu Rafathar tuh nangis-nangis di rumah tahu. Ya Rafathar juga tahu aku cari uang. Kamu kenapa? Kamu tuh katanya laki-laki tidak bisa menepati janji ya. Janji. Aku janji apa sih sama kamu? Ya janji sama aku sama dia. Iya, namanya juga laki-laki. Maksudnya ya udah. Emang aku janji apa? Kamu mah aku joget India salah, joget dangdut salah. Oh, enggak boleh semua. Ayo.
uang. Kapan cuma cari uang doang, joget sayang. Ya kan kamu janjinya hari ini gak ada syuting. Tapi emangnya joget dangdut sama siapa, sayang? Ya. Sama Dewi, aku kan sama kamu. Enggak. Iya, enggak. Aku sama kamu joget. Aku sama kamu joget. Kamu kok sama kamu. Iya. Ya udah sayang, kamu, kamu Rafathar sendirian di rumah pulang, Gih. Pulang. Rafathar. Ya aku tuh kesini Mas Eko. Apa? Ini kasih tahu dong, temennya laki-laki gak bisa dipegang omongannya. Penonton. Mulai besok Rafi jangan disebutin yang namanya Rafi Ahmad. Kita ganti aja namanya. Apa? Mustafa. Bentar dulu. Gak, kenapa, Gigi. Kenapa? Gigi kenapa, Gigi? Iya, Gigi. Masih kasih tau ini kan acting gua. Enggak, tadi lu bilang together. Yang ada lu bukan together, lu keder kalau ada bini lu. Ini tuh pokok permasalahannya tuh ada dua. Iya, yang pertama. Ya joget ya udahlah biar okay, aja. Yaudah, ya. Biar aja dia dalam halusinasinya dia ya kan. Iya. Nah, yang kedua keduanya, itu sebenarnya Rafi itu janji sama aku hari ini katanya enggak mau ikut sahur karena si Rafathar itu pengen sama papanya sampai nangis-nangis sampai jeduk. Tahu-taunya janji sama Rafathar sampai sini goyang-goyangan enggak ada masalah, tapi yang bilang tadi together together. Oh. Tadi namanya, tadi enggak ada di skrip loh. Tadi itu Asep itu nyuruh Rafi Den sama siapa aja terus dia requestnya sama Merunau. Ya tuh aku abisnya ini enggak boleh, itu enggak boleh, aku suruh pulang. Ya, sekarang kalau dia joget India enggak boleh, joget dangdut boleh enggak? Bukan masalah jogetnya Mas Eko. Bukan masalah jogetnya, lu ngerti. Ya kalau joget emang lu kepengen aja joget. Iya. Ya. Bukan masalah itunya Mas Eko. Iya benar sih. Permasalahannya. Rafathar. Iya. Lu udah janji sama Rafathar. Nah, Rafathar juga. Tapi gua enggak suka sama lu gayanya begitu. Gayanya ya cowok. Ke bawah. Ini. Ke bawah. Ya udah. Mas Eko, kalau jadi suami, jadi laki-laki kan omongannya yang paling bisa dipegang kan? Bener. Kalau misalnya dia enggak bisa dipegang, ya enggak usah jadi laki-laki. Tuh. Aduh. Benar. Berarti gua hari ini apa ya? Gua lupa. Oke. Okay. Ya udah ayo kita pulang yuk. Ayo. Oh, malah disuruh pulang. Ya udah maksudnya. Ya udah ayo pulang. Ya udah, kamu pulang, ntar aku anterin ayo. Udah jangan marah. Ya orang Rafathar ada di rumah. Iya, nanti Rafathar juga pengen joget dangdut tahu kali-kali. Jadi kan mau penting kan. Enggak. Ngutin dia boleh. Ya udah jangan marah-marah yuk. Dia udah. Dia tuh masuk dalam kumbang doer, kumpulan abang-abang doyan nyawer. Oh. Udah sekarang gini aja. Ini lu berdua. Gimana nih penyelesaian permasalahan ini? Sekarang gini. Gigi, kamu lu ajak ngobrol baik-baik. Iya, udah. Lu jelasin. Kalau di sini nih orang umum ngelihat. Iya, lagi enak. Karena Mas Eko bilangin gua juga acting doang. Dia acting doang. Tapi kalau enggak ada kamu ya lebih dari acting bisa gitu ya. Selesai dia. Udah, makan sahur. Makan sahur selesaikan masalah bisa. Ya udah sahur belum? Belum. Ya udah sama Jasya Gotik sama Ting-Ting sahur di sana kita pulang.